Salam good knowledge and tour guys, kembali lagi bersama gue Saliman. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview singkat sekali guys untuk sel Spirak S2 A80W90 guys. Oke. Oli ini diperuntukkan untuk garden dan persneleng ya, dengan kinerja yang sangat berat. Jadi mulai dari dilihat dari gambarnya aja udah ketahuan ya guys. Dari truk-truk besar tapi juga bisa untuk persneleng dan gardannya. Mungkin ini kan sedan nih, sedan seperti BMW ya guys. Dia kan pakai gardan juga nih guys. Ya, itu ada sedan gambarnya soalnya guys. Nah, untuk speknya sendiri dia ada S2 A80W90, jadi SI-nya 80W90. Ya, standar sih, standar mobil-mobil kayak Toyota gitu guys. Kalau Honda kan dia beda kan. Kalau Honda dia 10W40, biasanya sama dengan oli mesinnya guys. Sama Isuzu juga begitu. Oke. Terus lanjut ada apa aja? Exit the requirement of API GL5. Oh ya, GL5 nih guys, sudah guys. Lanjut. Oke, tadi mirip dengan mobil loop HD ya guys. 80W90. Kemudian ada juga dari Motul, itu sama seperti Motul HDX 80-90, nah itu juga udah GL5, tapi harganya pastinya jauh lebih mahal dibandingkan sel Spirak S2 80-90 guys. Bahkan kemungkinan ini ya hampir sama, lebih mahal sedikit mobil loop HD gak? Sepertinya guys. Oke. Ya mungkin cukup sampai di sini, kita bahas di video selanjutnya dengan tema yang lain. Dan sepertinya ini rekomend loh bagi kalian ya. Tapi ingat loh, jangan dipakai di Honda atau di Isuzu, karena beda. Ini beda SI guys. Oke, jangan lupa di subscribe. Salam good knowledge and tour guys.